Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat optimistis skuadnya mampu menjuarai Piala AFF 2022. Jika ini terjadi, maka itu akan menjadi gelar pertama skuad Garuda di turnamen tersebut. Kami bisa memenangkan turnamen itu, karena kami mempunyai pemain dan juga staf dan pelatih yang sangat kuat, kata Jordi Amat diunggah di laman PSSI. Menurut pesepak bola berusia 30 tahun tersebut, perpaduan kualitas bagus pemain muda dan pemain senior, membuat Timnas Indonesia memiliki banyak pilihan, untuk mengarungi kompetisi yang ketat seperti Piala AFF. Skuad Garuda, juga dinilai mempunyai hasrat besar, dan kekompakan untuk meraup prestasi tertinggi. Saya berpikir sangat positif. Kami akan melakukan yang terbaik bersama-sama, kata Jordi menambahkan. Jordi Amat menjadi salah satu pemain yang mengikuti pemusatan latihan persiapan Piala AFF 2022 yang digelar di Bali, mulai tanggal 28 November tahun 2022 kemarin. Jordi Amat bersama rekannya Sandy Walsh, merupakan pemain yang baru dinaturalisasi pada tanggal 17 November tahun 2022, dan keduanya berhak memperkuat Timnas Indonesia, setelah FIFA menerima perpindahan federasi negara asal keduanya ke PSSI. Piala AFF 2022 akan digelar pada tanggal 20 Desember sampai tanggal 16 Januari tahun 2023 mendatang. Di turnamen itu, Timnas Indonesia berada dalam grup A, bersama juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja pada laga perdananya di grup A, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 23 Desember tahun 2022 mendatang. Tiga hari kemudian, Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam, lalu menjamu Thailand, pada tanggal 29 Desember, kemudian terakhir, menjajal kekuatan Filipina di rumahnya, pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Salam olahraga.